Ini cara mengganti filter AC. Toyota Avanza. Sekarang tutorial bagaimana cara mengganti AC di Toyota Avanza 2022. Ini ada di dalam dashboard ya. Dashboard bagian bawah. Kita buka dulu dengan cara menarik tuas ini. Sini Mas, ikutin. Nah, ini ada bagian ini sama bagian sebelah sini. Kameranya. Nih. Sebelah sini. Sama sebelah sini. Kita tarik. Sudah kita tarik. Nah. Kita temukan ininya sampai kita bisa buka. Nah. Filternya ada di sini. Nah, ini. Sebelah sini ya. Pegang. Oke, kita buka ininya. Tarik. Ini ada ganjilan di bagian bawah ini. Kita tarik. Nah. Nah, ini filter seperti ini. Warna putih. Nah, cukup kotor ya. Ini bisa kita ganti, beli di online juga ada banyak, cukup murah. Besarannya bisa ada yang 6.000, ada yang 12.000, ada yang tergantung kualitas dan kebutuhan. Ya, nanti kalau misalkan mau pasang lagi ganti. Nah, masukkan lagi sini. Maksudnya seperti sama kayak tadi, ini up ya di atas. Kita masukkan seperti ini. Kita tutup lagi. Nah, tutupnya seperti ini modelnya nih. Ini juga sama up di atas. Berarti ini modelnya begini naruhnya. Ini kan ada pengunci sela masukkan ke lubangnya. Ini lubangnya ada di sebelah sini. Di sini, Mas. Lubangnya mau masuk ya. Kelihatan kalau begini. Mundur. Aduh, mepet. Nah, nih. Kita masukin lubangnya. Nah, ini ada lubangnya ya. Nah, ini masukkan tuh. Setelah masuk, kita tekan. Nah, udah jadi. Cukup simple. Nah, untuk menutupnya bagian ini nih, kita bawahnya masukin dulu. Sampai klik. Nah, udah klik begini, kita dorong ke depan. Dorong deh. Nah, selesai. Oke, begitu cara ganti AC, filter AC ya.